Ya, bisa kan? Nah, kan nyaman tuh. Ya, nggak nyampe sekarang gue. Ya, nggak nyampe dong. Ini harus pakai basoka ya kalau kayak gini ya. Coba kalau basoka, guys. GL GL. Oh, nyampe guys. Jadi floor yang kalian kemarin cuma sampai 91 itu bisa juga kayak gitu caranya. Tuh, nyaman kan? Nyaman nggak tuh? Halo guys, oke. Sebelumnya sorry maaf ya, gue di sini mau nge-record tentang CTC dulu. Bentar, kita harus nge-energizer dulu. Jadi kita increase combat, take in strike of combat. Ini kita naikin di sini, super less damage mana? Ini jangan lupa saw blade-nya yang impress, ini impress. Ini kita naikin ke herald. Oke, terus jangan lupa juga kita harus ada makanan buff ya. Damage. Bentar. Kok damage gue di mana ya? Jadi kita bakal CTC, guys. Jadi di sini gue ambil ini. Penuhin aja. Jangan lupa kita ngambil beli di mana ya? Gue lupa yang buatan itu. Energizer kita sudah. Oh, gue belum tempo, guys. Bentar. Di sini kalau nggak salah belinya. Ini Demosium Bifrets. Loh, kok ini sih? Ini apaan ya? Your HP fullness can be restored and the damage you take can be reduced. Oke, kita beli. Cuma satu. Gue lupa belinya di mana, guys ya? Di sini ya kalau nggak salah ya. Bentar deh, kita pakai dulu. Pakai baju kebanggaan biar enak. Kayaknya yang lain sudah selesai karena gue telat anjay. Granite necroding is gonna after the damage taken by host name player decrease. Oke, kita beli itu. Jangan lupa barang tempon kita beli. Cuma bisa dua ya. Oke. Bentar, kita bantu dulu ini. Oh, nggak bisa combat 80, bangke. Astoge. Kita beli-beli dulu ini, kita ambil. Jadi kita ngetemponya modal dari sini aja, guys. Nggak apa-apa. Karena di sini gue ikut CTC, jadi kayaknya CTC gue terlambat karena memang CTC-nya aneh ya, jamnya pas orang Jumatan gitu. Jadi gue di sini telat kayaknya. Dan di sini sudah kelihatan gue kan pindah di AID tuh. Dan di sini gue telat masuk dan di sini udah 5400 ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba main-main aja ke CT. Kurasa udah nggak ada orang sih ini di CT ini. Bentar. Terus buat ini disimpan. Oke. Terus kita tes dulu masuk Charleston. Ada tiga ternyata yang di CT. Nggak apa-apa, kita ikut CTC aja. Walaupun kita cuma mau buang-buang dura, tapi nggak apa-apa ya. Kita ke ranking kedua dong di sini. Astaga. Sniper gue mana? Oke, biasa kan kalau CTC kalian buat bandage juga ya, jangan lupa ya. Jadi bandage itu kalau bisa bawa 10. Dan di sini kita lihat dulu ada orang nggak ya? Gue rasa nggak ada orang kayaknya. Nggak ada orang yang masuk ya. Kalau kita masuk, ternyata betul-betul telat kita ya. Kalau kita masuk, kita nggak ada lawan, guys. Karena kita nggak teman ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba masuk aja. Jangan lupa ambil advance-nya ya. Oke, kalau bisa kalian ambil ini, ambil. Terus kalau kalian mau masang kotak, saran gue itu kalian lepas semua armor ya. Jadi lepas aja. Dan kita harus bisa masang kotak-kotak ini.
di mana terserah kalian mau masang. Biar dibuka, kalau bisa kalian bawa ke dekat-dekat mereka. Bentar, ini Rabe. Rabe Charleston jauh banget di sana mereka ya. Ada orang nggak sih? Gue kurang ngerti juga ya ini kenapa nggak ada orang di sini. Nah ini kalau kita mati sih nggak jadi masalah ya karena kita nggak pakai apa-apa. Kita coba naruh kotak. Jadi kalau gue belajar dari sebelumnya CTC, kita naruh kotak itu jangan dulu kita buka kotaknya musuh. Jadi kita cuma naruh kotak doang, itu kita harus buka armor kita. Tumben ini sepi. Kenapa ya? Dapat formula satu guys. Nggak apa-apa. Terus kita pokoknya taruh taruhin aja ini. Taruhin terus 15 mati tuh. Kotaknya kita taruhin biar aja kalau mereka mau ngambil-ambil suka-suka mereka. Gue dikejar zombie. Jadi di sini CTC-nya betul-betul udah selesai ya. Karena gue telat masuk, mereka biasanya ngepush itu langsung di apa saat ini saat baru buka itu langsung sudah bisa ngepush mereka biasanya begitu. Bagus, saran gue sih kalau pasang kota kalian pasang deket-deketan ya, deket-deket ini ya, deket-deket campnya mereka. Kita pasang sembarang aja, nggak apa-apa. Di sini kita ngutamain pasang kotak dulu. Wah, gue dikejar nggak tuh? Ampun, Mamang. Axis, game Axis. Kita pasang kotak sebanyak mungkin. Sebentar. Kok sepi? Sepi di CT. Oke, kita pasang dekat heli situ juga nggak apa-apa. Yang penting utamain jangan mati dulu lah. Biar terpasang dulu kotaknya baru kita boleh mati. Anjay. Itu ganggu guys, sumpah itu ganggu itu. Udah semua ya? Udah semua guys. Nah, di sini baru saatnya kita kalau mau cari musuh cari. Kita attack musuhnya kalau mau kita attack. Bentar ya, shield gue tumbuh. Deploy kita taruh di sini, ini kita taruh di sini, ini kita taruh di sini. Kan udah lanjut nanti jam 2 pagi. Ya, telat. Ya. Telat deh gue. Ini lagi pasang kotak. Oke, karena di sini eksisnya terlalu kuat mungkin jadi kita akan kerap B ya. Kita jalan-jalan kerap B. Di sini gue belum ngetempo karena ngetemponya mungkin nanti kalau ada kalau warnya udah mulai ya. Tapi memang sepi banget kayaknya itu nggak bakal ada yang buka chestnya. Karena ini sepi banget sumpah guys. Kan sepi kan nggak ada. Tak ada. Nah ini kita bisa masuk nanti di
hari Sabtu jam 19. Perasaan kalau CTC nggak harus jam 19 deh. Nah, kan jadi memang udah full ya di sini, mereka juga ngomong udah full semua. Ngapain, Pak? Nah, kan di sini kita udah 5.400 ya, skornya udah full. Jadi udah kelasnya tinggal dokumen kita cari. Nanti kita rebut dokumen ya. Jadi dokumen tuh harus kita cari. Ya udah, kita pulang aja deh kalau gitu. Jauh amat gue, kambing. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita pulang aja guys, karena di sini nggak ada musuhnya. Kita pulang. Padahal sudah disiapin semua ya. Musuhnya ternyata nggak ada dong. Kita lanjut ke death hike aja kalau gitu ya. Karena di sini udah pada ngomong juga sih mereka. Jadi kita lanjut ke death hike aja. Tinggal dokumen ternyata di sini. Kalian bisa lihat di sini ya. Di sini kita disuruh treasure hunter tuh 3000 udah betul. Daily shipment itu udah 1000. Bed down enemy sudah 800, tinggal dokumen ya. Dokumennya kita ambil ya. Ya udah nggak apa-apa. Kita lanjut ke death hike aja kalau gitu. Di sini sih kelasnya sih lawannya Rabbe sama Axis. Nah, besok besok baru kita masuk lagi. Gak apa-apa kalau gitu, gue bawaan ini aja. Kita balik. Kita ke death hike. Ini ada yang jaga ya di sini ya, rupanya. AID. Entah ini jaga, entah itu ngapain ya, udah. Oh iya, gue bawa stealth tadi. Lupa gue. Hapuslah. Gak usah bawa-bawa itu. Buat apa bawa-bawa itu? Dah. Telat kan? Jadi lantai kemarin gue nggak sempat nge-record guys karena ada kesibukan. Jadi gue baru bisa nge-record lagi hari ini, hari Jumat. Yang hari Kamis gue lewatin ya. Oke, like, like, like. Nggak ada tambahan. Dan di sini mungkin gue pakainya gue bawa SG yang biasa aja kali ya. Gue bawa ke SG yang memang 3 aja deh buat death hike. Mau ngeliat kan udah nggak bisa stardust juga tuh. Oke, ini ada yang mau miska, miska bintang 5. Ya udah deh, kita ikut aja miska dulu kali ya. Jadi kalian tahu, kalau tahu Miska bintang 5 ini ada tuyulnya ya, jadi ya agak-agak susah gimana gitu. Udah pakai ini aja deh buat Miska. Kita coba selesaikan semua hari ini. Dedem, lari, ada tuyul, ada tuyul tuh, tuyulnya tuh, tuh tuyulnya tuh. Makanya naik sini Bambang, kamu di bawah sih. Gelap banget ya. Dan di sini kita nggak bisa ya, Miska bintang 5 kita nggak bisa solo ya kalau ngelawan mini boss yang kayak gini ya. Jadi kita harus ngelawan begini. Ya kita tindak tuh. Dia ngapain sih? Kita langsung ke sana. Caranya masih sama seperti biasa, Miska ini nggak ada yang berubah guys. Jadi kita di sini udah ada yang ngambil dong. Ini sebelah kanan sebelah kiri naiknya ya, jangan lupa, hampir gue salah. Ya ampun, cepet banget mereka.
Oke, kita turun. Oh. Kita langsung ke sini. Di sini juga minimal berdua ya, nggak bisa sendiri ya. Terbang dong dia. Ini apaan nih? Cerdasnya beginner chest reward. Nah, karena nggak dibuka kali. Oke, selesai. Masih sama caranya. Kena dong. Nggak ada rasanya ya, dia garuk-garuk habis amonya. Ya ampun, boros sekali ya. Gue pasang amo, Bambang, kasihlah gue pasang amo. Kok ayamku burik? Lanjut. Maaf, jaringan lag. Sudah ada yang jaga di atas, sudah ada. Jadi kita tinggal nunggu di sini aja ya. Tinggal nunggu doang. Nggak nyampe jaraknya dong. Ya ampun, sedih sekali. Mending di sini lah. Ya elah, nggak nyampe juga jarak, guys, guys. Kebiasaan ya, pasti agak patah-patah kalau keluar yang wave ini. Entahlah, sejak updatean Niska bintang 5, jadi setiap keluar wave gini agak patah-patah. Nggak ngerti juga kenapa ini game. Karena kalau kalian lihat di video gue sebelum-sebelumnya, itu yang Miska bintang 4 tuh nggak kayak gini. Ini Miska, mau Miska bintang berapa, kalau yang di web ini pasti patah-patah sekarang. Sebenarnya gue ada flame tower ya, tapi males gue keluarin flame tower, guys. Ya ampun, pelitnya ditutup dong. Gue aja mau sendiri gue buka. Langsung 3-1 nggak tuh? Ternyata di belakang, guys. Dah, tunggu sini aja. Nah, kalau kalian pasang di sini, biasa sih kalau orang biasanya dari sini ya, biar nggak kena tembakannya. Di sini nggak kena tembakannya dia ya. Biasa sih orang dari sini kalau main, tapi terserah kalian, berbareng juga nggak apa-apa kok. Oke, misal kita selesai, kita langsung ke ini aja. Jadi gue keluarin AN kayaknya deh, karena kemarin tuh kan di anu ya partnya.
di yang musuh ini S. Oh, sinyal gue juga dua, jadi wajar kalau ngelek-ngelek. Jangan lupa selalu ngomong. Thank you very much. Oke, kita lifting. Kita langsung ke lantai dead height. Gue ketinggalan nih dead height-nya karena kemarin nggak dead height. Dead height. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Jadi select floor, kita langsung lanjut ke 56 ya. Kita udah nggak bisa DH, udah nggak bisa Stardust, jadi kita langsung lanjut ke 56. Kita lihat itu banyak banget apa itu ya yang di ntar gue gantiin deh, karena musuhnya ini terakhir. Ini suruh ngapain ya, langsung diperluk nggak tuh? Gue salah pakai armor dong, kenapa armor yang ini disuruh ngapain ya? Destroy all infected brood. Oh brood, banyak sekali broodnya guys. Juga ada lagi kecepatan kita naik. Saran gue kalau kalian disuruh pecah-pecah yang kayak gini, kalian pakai sniper ya biar jangkauannya lebih asik. Itu di mana itu masih ada? Oh itu, aduh gue terjun bebas geblek, bodohnya gue udah peluk lagi nggak tuh. Kita fokus di brood aja ya, karena di sini disuruh ngancurin brood kan kok. Oke selesai, lanjut. Star generator nggak tuh? Waduh. Kalau musuhnya bukan yang itu, mending gue pakai ini lah. Jangan pakai ini, guys. Masih ada rasa kan kalau pakai ini? Ke sini, naik ke sini. Caranya masih sama ya. Kalian bisa naik di atas sana kalau kalian belum terlalu kuat shieldnya. Yang lain udah nyentuh floor 65 ya. Gue baru di 55. Aduh, telat banget sumpah. Satu lagi. Harus lewat sana guys, culas. Gue tinggalin lah, apaan gue mau kejar. Protect, transmitter. Gue paling benci yang protect-protect di sini. Di sini kalian kalau nggak pasang ammo setengah mati kalian guys, beneran gue. Nggak kena dong. Jadi saran gue masih sama, caranya kalian harus naik di atas kambing. Nggak sempat, oh sempat. Kita bakar aja. Di belakang gue ada. Sebenarnya ada caranya ya, kalian pasang barikade di situ, tapi kalau kalian gak punya barikade kan gue jadi bingung tuh. Kok tinggal 86 anjir? Gila kali 86. Kok tinggal 40? Cepet banget anjir. Wah bahaya nih guys, bahaya nih kalau kayak gini caranya. Tipis banget barikade ini. Wah dua arah lagi. Sumpah ini tipis banget tuh, tinggal 6 tuh. Transmitternya.
Wah, kalau kayak gini paling susah nih jaganya. Nah, gagal kan? 58 kita gagal ya. Telat gue tadi, telat. Sorry, sorry guys. Jadi saran gue kayaknya harus pakai senjata yang lumayan keras nih. Baru di 58 kita udah gagal. Sorry, sorry. Gak apa-apa, santai aja. Berapa sih? Gila, demiknya mereka itu gila, gila, sungguh gila. Dua arah, guys. Kalau kalian punya drone, gue nyaranin kalian pakai drone juga deh di sini buat bantu, karena di sini udah agak keras nih. Gue tadi kurang hati-hati aja tadi. Mau habis. Kalian barbarin boleh, cara yang kayak gue tadi di atas juga boleh. Silahkan, terserah kalian enaknya gimana. Udah ya, selesai ya. Jadi harusnya hari ini udah berapa ya? Oke, kita challenge arena. Challenge arena enggak tuh. Move to this segment. This segment. Bos kah? Oh, disuruh eliminate. Ya udah, dari atas sini aja enggak apa-apa, guys. Pak, coba suka ada damage enggak ya? Gak ada damage-nya pakai basoka, guys. Basoka lo ya. Yang damage-nya lumayan besar. Jadi mending pakai ini aja sudah. Habis, habis, dah. Seperti itu aja ternyata. Oke, kita ke 60. 60 gue pakai KSG deh. Sama bawa flamethrower buat jaga-jaga. Bosnya. Masih ingat yang gue bilang? Selama ada tiang, bos pasti bisa di-bug. Aduh, tolol. Coba kita kesini ya. Nggak bisa, guys. Kalau bos ini nggak bisa kayaknya ya. Bos ini agak susah, guys. Jadi kalau bos yang gergaji ini agak susah kalau mau digituin. Nggak apa-apa, karena posisi gue di sini juga nggak pewek, jadi nggak terlalu konsen main, asal main aja kita. Nggak apa-apa, karena posisinya CTC juga sih tadi. Oke, lanjut. Kita dapat sudah ya yang warna putih ya. Kita lanjut ke 60 using a Hoyzer. Hoyzer dong, recommended. Untung Hoyzer gue punya. Oh, basoka exploring damage to deal grade. Oke, coba kita pakai basoka ya, karena di sini disarankan pakai basoka, guys. Sebenarnya basoka flamethrower itu worth it sih di sini kalau gue bilang, tapi kita coba aja dulu. Tuh, basoka juga bisa kok.
kita nyari kunci ya. Langsung dapat nggak tuh kuncinya? Banyak amat. Ih, mau meluk ya? Oh, itu ada nih. Ya udah, kita habisin dulu deh. Oke, ini deh. Oke. Oke. Itu ngapain mantap-mantapin gue? Di sini kalian bisa pakai anu ya, kalau kalian mau ya. Pakai toksin ya. Gue nggak bisa lompat, bazeng. Lokasi gituan. Ini kita disuruh ngapain? Exit. Oh, sebenarnya nggak usah itu sih. Nah, ini coba kita tes caranya ya. Sebelah sini ya. Sebelah situ, sebelah sini sih. Sebelah sini kayaknya, guys. Kita coba caranya ya. Nggak sampai. Nggak sampai ternyata. Gue kira nyampe. Apa karena basoka kali ya, harusnya sniper kali. Udah nggak apa-apa. Nah, coba kita coba sniper ya. Nggak sampai ternyata. Apa jaraknya kejauhan kali ya? Oh iya, jaraknya kejauhan, guys. Coba deh kalau yang di sini. Satu bisa yang di sini. Ya, bisa kan? Nah, kan nyaman tuh. Ya, gak nyampe kira gue. Ya, gak nyampe dong. Ini harus pakai basoka ya, kalau kayak gini ya. Coba kalau basoka, guys. GL, GL. Oh, nyampe guys. Jadi floor yang kalian kemarin cuma sampai 91 itu bisa juga kayak gitu sekarang. Tuh, nyaman kan? Nyaman gak tuh? Nyampe ternyata guys, astaga, enak tuh. Oke, kita next ke howitzer masih ya. Gue nggak mau pakai howitzer deh, gue mau pakai ini aja, flamethrower. Star generator. Generatornya cuma satu di atas kayaknya. Buset, gue buka dong. Oh, nggak apa-apa, ada kok ternyata di sini. Kok banyak? Oh, ada yang anu. Ada yang screamer. Ini banyak banget. Aduh, dia meledak sama gue dong. Jadi udah banyak screamer ya. Oke, kita gas. Ini ada lagi nih kayaknya. Parker lah. Ah, gue didapat dong. Ya udah, jangan satu-satunya naik dari sini, terbakar dari atas sini. Kamu teriak terus. Nggak mempan dong. Oh, screamer tuh harus pakai GL. Gue baru tahu, jujur gue baru tahu screamer harus pakai GL. Aduh, salah. Bisa teriak-teriak. Wih, ada ternyata. Empat nggak tuh? Oke. Buset, banyaknya. Lagi ya.
Terbang semua nggak tuh lo? Howitzer ya. Jadi screamer tuh sama howitzer kalau mau kena. Nggak ada aman. Kamu ngapain di situ? Hah? Masih ada lagi ternyata generatornya, guys. Aduh, kena gue. Pas gue kan seneng tuh bikin mereka terbang-terbang. Nah, kalau di sini ya, aduh, didapat gue. Padahal gue mau naik ke atas loh. Kok bisa gue didapat itu? Nah, gue tuh mau naik di atas. Mana sih screamernya? Di situ kan rupanya. Terbang kamu sana. Berisik anjir. Manggil-manggilin orang. Terbang kamu. Sana terbang. Ini ngapain yang di bawah gue? Bisa ya? Kayaknya habis nih buat baru. Oh, enggak, belum ternyata. Enggak kena. Aman, guys. Oke. Gila. Start 3 generator. Minggir, aku mau nyalain generator, cuy. Nah, sebenarnya kalian kalau mau nggak susah ya kalian bisa pakai ini ya. Aduh, nggak kena. Nggak nyampe jaraknya. Oh, pantas nggak nyampe, ketutup, guys. Mana dia? Tuh, kan enak kan? Aduh, goblok. Jadi kalian bisa pakai sniper dari jauh. Hajar yang itu dulu. Aduh. Kayak gitu sih aimnya. Burik sekali aimnya, guys. Ah, masih ada ternyata. Lihat armor gue. Oh, sedikit armor. Oke, kita next floor to the next floor. Bosnya siapa ya? Gue jadi penasaran aja. Karena kita udah nggak bisa mentok di 65 ya, kita bisa mentok di 64 nih karena tadi gagal. Karena terlalu asik. Oke. 64 ini ngapain? Kamu ngapain, Bambang? Eh, ada yang turun. Sinilah kalian. Gue bawa terbang. Cari dulu wanitanya, guys. Ya udah, naik dulu aja gini. Gue kan kasih kemudahan buat kalian. Teriak kamu, teriak kamu. Bisa. Dah, 3 pas. Jadi kalau yang kayak gini, saran gue ya kalian dari ini dari atas-atas saja ya. Oke, kita pakai lagi caranya yang tadi. Nggak bisa naikin. Nggak bisa, guys. Harus dari sini ternyata. Oke, kita pasang lagi yang boxnya agak mepet ke sana.
Ini di sini ya. Di sini ya. Pakai sniper. Sreset. Jatuh, nggak nyampe. Kurang pas. Terlalu anu, terlalu ke sini. Kurang sana anjir. Dah, kurang nyampe. Ya ampun. Memang harus pas ya. Tadi bisa loh padahal. Ya nggak nyampe guys, ya udahlah kita langsung gas aja lah. Orang nggak ada juga loh, astaga bodohnya, orang tinggal ke sini loh padahal. Ampun aku, kita udah nggak bisa ya. 65 nya lepas ya karena tadi gagal. Nah jadi mungkin untuk video gue itu aja dulu. Kita back to camp karena kita besok lanjut CTC. Untuk kalian jangan lupa bersyukur, jangan lupa bahagia untuk hari ini, and see you. Yeah.